Selamat pagi pemirsa, saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lewat 33 menit, artinya 27 menit lagi indeks harga saham gabungan akan dibuka. Kami akan hadirkan Market Now sesi pertama yang akan memberikan informasi seputar pasar modal Indonesia dan juga rekomendasi untuk transaksi Anda hari ini. Bersama saya Liani Anwar, inilah IDX Market Now sesi pertama selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali IDX Market Now sesi pertama dengan mereview penutupan indeks harga saham gabungan pada akhir pekan lalu. Bagaimana posisi indeks harga saham gabungan bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari pergerakan intraday tradingnya, kita lihat indeks harga saham gabungan pada akhir pekan lalu ditutup menguat 0,24% ke level 5.385,906. Dan pemirsa, saat ini waktunya kita melihat saham-saham yang masuk dalam jajaran konsensus rekomendasi IDX Channel untuk perdagangan hari ini. Berikut ini adalah IDX Channel analis konsensus untuk Senin 27 Februari 2017. Yang pertama ada saham emiten produsen rokok yakni PT Gudang Garam atau GGRM yang memperoleh 6 rekomendasi buy dari 14 analis dan juga sekuritas yang mengikuti survei IDX Channel. Yang kedua ada saham emiten sektor industri dasar yakni PT Semen Indonesia TBK atau SMKR yang meraih 6 rekomendasi buy dari para analis dan juga sekuritas. Selanjutnya 5 rekomendasi buy juga diberikan para analis dan juga sekuritas terhadap saham emiten sektor aneka industri yakni PT Astra Internasional atau ASI. Dan yang terakhir ada saham emiten sektor infrastruktur gas yakni PT Perusahaan Gas Negara TBK atau Pegas yang meraih 4 rekomendasi buy dari para analis dan juga sekuritas. Rekomendasi ini adalah kompilasi hasil survei yang dilakukan IDX Channel, sementara keputusan investasi dikembalikan kepada Anda masing-masing para investor dan juga trader. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Hendry Setiadi, founder dari Mastermind Trader, dan Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi, Pak Hendry. Selamat pagi, Liani. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, ya. Bagaimana proyeksi indeks harga saham gabungan pada satu pekan ini, Pak Hendry? Kalau kita lihat penutupan kemarin berhasil ditutup menguat tipis. Yes. Penguatan indeks harga saham gabungan pada pekan lalu cenderung tipis. Tapi saja pergerakannya ya Pak Hendry ya. Yes. Apa yang menjadi sentimen untuk indeks harga saham gabungan khususnya untuk pekan ini, apa yang perlu dicermati para investor Pak Hendry? Ya, dalam satu pekan ini saya melihat bahwa IHSG kecenderungannya berpotensi untuk membentuk uptrend. Jadi kenaikannya itu saya melihat bahwa jauh lebih besar daripada pekan lalu. Ya. Oke. Okay. Masih ada peluang untuk kenaikan lanjutan ya untuk, yes, indeks harga saham, yeah, gabungan. Kalau dari sentimen global Pak Hendry, Dow Jones juga ditutup menguat dan, yes, mungkin fokus perhatian investor pada pekan ini adalah rilis dari GDP Amerika Serikat yang akan, yes, rilis pekan ini ya. Yeah. Nah, ini bagaimana dampaknya Pak Hendry? Apakah ini juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan kepada pasar kita? Ya, biasanya itu emang ada pengaruhnya gitu ya. Tapi saya melihat bahwa belakangan ini justru sentimen pasar global itu berpengaruh sangat sedikit pada IHSG. Malahan yang biasanya itu IHSG itu mengikuti ya pasar Amerika sebagai benchmark. Tapi di sini saya melihat bahwa seringkali bahwa justru IHSG yang menjadi leading. Ya, pada saat justru bursa global lagi merah, justru IHSG masih mampu mempertahankan di zona hijau. Oke, okay, investor masih fokus kepada sentimen dari dalam negeri. Yes, artinya, yeah, masih fokus kepada rilis laporan keuangan, yeah, yang akan dirilis sampai nanti akhir Maret 2017, yes, ya Pak, yeah, Hendry ya. Ada potensi indeks harga saham gabungan dibuka di teritori positif hari ini. Kira-kira bagaimana analisis Anda untuk hari ini Pak Hendry? Oke, okay, kalau untuk hari ini di sesi pertama maupun sesi kedua, saya optimis bahwa IHSG akan dibuka di zona positif. Mm-hmm. Yeah. Masih akan dibuka di zona positif ya Pak Hendry, meskipun pada akhir pekan lalu indeks harga saham gabungan ditutup di teritori positif, tapi masih, yeah, ada net sell oleh asing ya. Benar. Nah, ini masih akan berlanjut tidak sih pekan ini? Sebenarnya apa sih yang membuat investor ini cenderung melakukan aksi net sell dari pekan lalu Pak Hendry?
Ya, biasanya kita lihat bahwa kenapa investor itu melakukan net sell, ya karena kita tahu bahwa banyak ya saham-saham yang sudah naik secara signifikan khususnya di sektor mining. Nah, biasa secara psikologi kalau misalkan kita sudah memang mencapai target profit, tentu pasti ada pihak-pihak yang melakukan aksi profit taking. Tapi secara long term di sini saya melihat bahwa IHSG ini dari akhir tahun lalu ini masih bergerak dalam teritori zona hijau, dalam arti walaupun terjadi koreksi pekan lalu itu masih dalam batas wajar. Batas wajar, yes. Dan mungkin profit taking sejenak saja ya, Pak Henry ya. Yes. Secara keseluruhan indeks harga saham gabungan masih dalam tren uptrendnya. Yes, betul. Oke. Nah, seberapa kuat kalau misalnya kita berhasil menguat, Pak Henry, untuk perdagangan hari ini khususnya? Artinya mungkin arah indeks harga saham gabungan akan seperti apa untuk hari ini khususnya? Oke, kalau untuk hari ini khususnya kita melihat bahwa rata-rata pergerakan IHSG itu kan sebesar 30 sampai dengan 35 poin ya per hari ya. Dan kemarin kita tahu bahwa IHSG ini kan closing di 5385. Dan hari ini saya memperkirakan bahwa IHSG akan bisa bergerak di atas 5400 untuk hari ini. 5400, yes, akan yeah. Mungkin bisa dicapai kembali ya, yeah, untuk hari ini. Pak Henry, kalau kita lihat dari bursa Asia cenderung memerah ya pada pagi, yeah, hari ini ya. Yes. Artinya mungkin kita tidak sejalan dengan bursa Asia, kita masih ada potensi kita akan bisa menghijau meskipun bursa regional cenderung dibuka di teritori negatif, Pak Henry. Ya, biasanya itu memang kalau apa regional itu merah, biasa ikut-ikutan gitu ya. Yeah. Tapi sekali lagi saya melihat bahwa IHSG ini menjadi benchmark leading indicator di apa di region ya. Nah, kita lihat nanti pada saat pembukaan ini tetap saya optimis bahwa IHSG akan dibuka positif nanti. Oke, okay, optimis, yeah, akan dibuka di teritori, yeah, positif untuk indeks harga saham gabungan pada awal pekan ini, yes, ya Pak Henry, yeah, ya, mengawali pekan dengan dibuka di teritori positif. Nah, kita lihat tadi Pak Henry ada saham-saham yang masuk dalam jajaran konsensus rekomendasi Idea Channel, yeah. Saya ulangi kembali, tadi ada GGRM, SMGR, Astra Internasional, dan Pegas. Nah, mungkin dari GGRM terlebih dahulu, Pak Henry, analisis Anda seperti apa untuk GGRM? Oke, okay, kalau untuk GGRM, kita tahu bahwa GGRM ini kan masuk di sektor consumer gitu ya. Nah, sektor consumer itu sendiri secara umum trennya itu masih bergerak downtrend to sideways. Jadi belum bisa kita katakan bahwa sektor consumer ini uptrend. Tapi secara spesifik kalau kita lihat GGRM ya, memang GGRM ini waktu pekan lalu terjadi kenaikan berturut-turut selama 3 hari gitu ya. Nah, justru hari ini saya melihat bahwa GGRM ini kecenderungannya akan koreksi terlebih dahulu dan bisa menguji level support yang terdekatnya yaitu di 62.600. Oke. Artinya mungkin kalau untuk jangka panjang kita lihat masih dalam tren yang cukup terkonsolidasi ya untuk tahun ini, yes, ya, untuk betul, consumer ya. Yeah. Anda masih rekomendasikan tidak Pak Henry untuk sektor consumer secara sektoral? Oke, kalau untuk masuk posisi bagi yang belum masuk itu khususnya tadi GGRM, ini saya sarankan lebih baik bersabar karena kenapa? Karena hari ini sekali lagi saya melihat ada kecenderungan kalau GGRM ini terkoreksi terlebih dahulu dan menguji level support itu di 62.600. Mm-hmm. Ya, kalau misalkan nanti pada saat diuji support itu 62.600 dan mampu bertahan di level ini, nah baru kita masuk posisi, yaitu kita gunakan buy on weakness. Oke, okay, buy on weakness ya strateginya untuk GGRM. Yes. Tapi Pak Hedi, kalau kita lihat dari sisi sektoralnya untuk industri rokok sendiri tahun ini. Juga melihat bahwa walaupun bergerak stagnan, sekali lagi prospeknya tetap ada masih untuk long term. Oke, okay, masih ada prospek ya untuk, yes, long term investment untuk GGRM karena kita tahu ini juga kapitalisasinya besar, kemudian juga, yes, size-nya juga sangat besar ya Pak Henry ya. Yeah. Kita lihat dari sisi penjualannya GGRM masih lebih unggul dibandingkan HMSP Pak Henry. Nah, kalau kita, yes, compare nih dengan HMSP kira-kira, yeah, mana yang paling Anda rekomendasikan kalau dari industri rokok Pak Henry? Oke, okay, kalau kita lihat fundamentalnya dulu, tadi GGRM itu ya, earning per share-nya itu dia meningkat ya untuk GGRM ya. Kemudian dari trennya itu kita melihat bahwa GGRM ini kecenderungan untuk short term-nya masih bisa naik ya, tapi kalau untuk long term-nya cenderung dia stagnan, sideways. Nah, kalau untuk HMSP, saya melihat trennya itu nggak jauh berbeda sama gudang garam ya. Itu memang dia kecenderungannya itu memang belum uptrend. Itu cenderung sideways secara long term, tapi untuk short term itu masih berpotensi untuk uptrend nih. Oke, okay, untuk, yeah, jangka waktu yang pendek ya, yes, Pak Henry ya, tadi, yeah, strateginya adalah buy on weakness. Yeah. Untuk GGRM itu. Deh, kita lanjutkan saja jeda berikut, okay, Pak Henry, pemirsa, yeah, pastikan Anda masih bersama kami, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam IDX Market Now sesi pertama dan kita review penutupan dari bursa global. Bagaimana posisi penutupan dari bursa global khususnya dari bursa Amerika pemirsa pada penutupan akhir pekan lalu. Kita lihat data terakhir dari bursa Amerika di mana Dow Jones menguat 0,05%,
ke level 20.821,76. S&P 500 menguat 0,15% ke level 2.300. Spread Time Index melemah 0,65% ke level 3.117,03 dan Kospi turut melemah 0,64% ke level 2.094,12. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya dari Astra International yang akan menambah modal ke anak usahanya yakni PT Bank Permata, di mana rencananya tambahan modal ini akan mencapai senilai 3 triliun rupiah. Presiden Direktur Astra International, Prijono, mengatakan tahun lalu Astra telah menambah modal 5,5 triliun rupiah dan tahun ini sudah diumumkan akan ada penambahan 3 triliun rupiah lagi. Dengan demikian, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sudah ada penambahan modal hingga 8,5 triliun rupiah. Menurut Prijono, sebagai pemegang saham utama Bank Permata, Astra memiliki tanggung jawab untuk menjadi bank yang lebih sehat. Manajemen Astra International juga menyadari bahwa tahun 2016 kemarin bukanlah tahun yang baik untuk Bank Permata. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kami akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Hendry Setiadi dan Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Hendry, kita lanjutkan kembali ya. Yes. Sektor consumer tadi ada GGRM, mungkin kalau dari industri rokok masih direkomendasikan buy on weakness tapi untuk short term trading ya, yes, Pak Hendry. Betul. Ya. Yeah. Nah, kalau dari sisi sektor consumer yang lainnya Pak Hendry, seperti kita lihat ada Indofood, mungkin ICBP, yes, dan juga yang lainnya, mungkin seberapa besar sih potensialnya kalau memang trennya tadi Anda mengatakan masih sideways ya, yeah, mungkin cenderung konsolidasi Pak Hendry. Yes. Kalau misalkan tadi INDF gitu ya. Mm-hmm. Nah, INDF kita lihat individu sahamnya ya. Nah, kalau INDF itu sendiri juga di sini saya buka ya chartnya itu dari technicalnya. Ini juga INDF juga bergerak sideways ya, nggak kebetulan ya. Rata-rata itu memang saham-saham yang berada di sektor consumer itu memang mirip dengan sektornya secara keseluruhan. Jadi sekali lagi belum bisa dikatakan uptrend, tapi lebih bergerak ke arah sideways. Oke, jadi belum direkomendasikan ya Pak Hendry ya untuk consumer saat ini ya? Iya, kalau untuk investasi anytime boleh aja gitu ya. Hmm. Tapi kalau untuk trading, saya lebih sarankan supaya wait and see terlebih dahulu. Oke, Pak Hendry, ada penelpon yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, ya, selamat pagi Bapak. Saya Hanum dari Sunter. Ya, bagaimana Ibu? Saya mau nanya tentang Antam. Antam? Saya punya Antam. Di level berapa Ibu punya Antam? Di 910. 910 ya? Oh, masih boleh tahan apa udah mesti lari? Oke. Okay. Sedih nih, turun terus. Sabar ya Ibu ya. Nah, iya. Sama apa lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Sama Pegas. Pegas ya? Iya, Pegas saya punya di 2880. 2480? Bukan, 2880. Oh, 2880 ya untuk Pegasnya iya. Ya? Iya. Itu saja Ibu? Itu aja, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Hendry. Thank you, selamat Ibu. Pagi. Terima kasih, selamat pagi Ibu. Pak Hendry, tapi sepertinya kita harus jawab usai jeda berikut ya. Ibu dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Market Now sesi pertama dan informasi selanjutnya pemirsa dari emiten properti dan juga kawasan industri yakni PT Surya Semesta Internusa yang menargetkan penjualan lahan lebih besar pada tahun 2017 ini. Emiten dengan kode saham SSIA itu menargetkan nilai penjualan lahan sepanjang 2017 akan mencapai 400 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan realisasi penjualan lahan 2016 yang berkisar 200 miliar rupiah. Head of Investor Relations SSIA, Erlin Budiman, mengatakan proyek
proyeksi 2017 mengacu target penjualan lahan sekitar 20 hektar dengan harga jual rata-rata $150 per meter persegi. Tahun lalu, SSIA menjual 10 hektar lahan dengan rata-rata harga jual atau average selling price sebesar $154 per meter persegi. Dengan asumsi kurs adalah sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat, maka SSIA meraup penjualan lahan sekitar 204 miliar sepanjang tahun lalu. Ya, pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama Bapak Henry Setiadi, dan Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Henry, kita akan jawab pertanyaan dari Ibu Anung tadi ya, yang menanyakan Antam punya di level 910. Antam seperti apa ini saat ini, Pak Henry? Ya, Bu Anung, thank you partisipasinya. Langsung saja, kalau untuk Antam, ini secara umum kita melihat trennya itu confirm downtrend, yaitu dari tanggal 13 Desember ya, kita melihat bahwa ini ada signal yang kuat untuk downtrend. Nah, misalkan kalau masih ada posisi ya, hari ini justru saya melihat Antam bisa ada potensi untuk naik ya. Dalam arti kenaikannya belum confirm, tapi hanya short term ya, 1-2 hari itu. Oke, masih bisa di hold Pak Henry 910? Iya, masih bisa di hold. Masih bisa di hold apabila ya? Hari ini dibuka di atas closing kemarin yaitu 765. Oke. Di atas 765. Iya, Pak Henry, nanti kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan Ibu Anung tadi, tapi kita harus saksikan dulu pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang akan dibuka oleh komunitas investor saham pemula berikut ini. Posisi 5385.906 atau mengalami kenaikan sebesar 0.24% dibandingkan penutupan sebelumnya. Untuk membuka acara pagi ini, kami mengundang Direktur PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Nicky Hogan, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Nicky Hogan, kami persilahkan. Ibu Friska, adik Friska atau Friska, dan teman-teman dari komunitas investor saham pemula, selamat pagi. Selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Ini rangkaian acara apa? Konferensi nasional sejak hari Sabtu. Jadi hari ini ikut serta di acara pembukaan perdagangan. Katanya komunitas ISP itu ada di 27 kota atau provinsi, dan untuk yang kali ini ada 24 ya. Kalau saya absen satu-satu nanti keburu buka jam 9. Teman-teman ISP dari Sumatera, ada? Tepuk tangan untuk teman-teman dari Sumatera. ISP dari Kalimantan? Oke. ISP dari Sulawesi? ISP dari Bali, NTT, NTB, Indonesia Timur di luar Sulawesi, belum ada. Oke, dan teman-teman ISP dari Pulau Jawa tentunya. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk sumbangan, untuk kontribusi untuk pasar modal Indonesia. Terus berkarya, terus berkontribusi untuk pasar modal Indonesia, terus berkarya untuk kontribusi kesejahteraan masyarakat kita. Hidup pasar modal Indonesia. Terima kasih Bapak Nicky Hogan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Nasional Komunitas Investor Saham Pemula, Ibu Friska Devi Koirina, dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh tepat pada pukul 9 sebagai tanda dibukanya perdagangan Bursa Efek Indonesia pagi hari ini. Kepada Ibu Friska Devi Koirina, kami persilahkan. Ya, berhubung mungkin agak pendek ya, saya turunin. Mungkin nggak akan lama, tinggal beberapa menit lagi. Saya selaku Ketua Nasional Komunitas Investor Saham Pemula mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim dan anggota komunitas ISP se-Indonesia. Sekaligus hari ini kita closing seremonial Konferensi Nasional 2017. Semoga dengan kita ada di sini, kita bisa semakin semangat berkontribusi seperti yang disampaikan Pak Niki tadi ya. Jadi sekali lagi terima kasih, applause untuk kita se-Indonesia ya. Ya,
harapan saya selaku ketua yang jelas kita di sini mengangkat social community berbasis volunteerism atau relawan, jadi semua pasti suka sudah sesuai passionnya masing-masing dan harapannya akan semakin berkontribusi meningkatkan literasi pasar modal di regionalnya masing-masing, dan kita tahun ini akan menambah 10 kota dengan ditambah 27, maka jumlah kita akan 37 kota regional komunitas ISP. Sampai bingung saya harus ngomong apa lagi. Mungkin terima kasih juga untuk Pak Niki dan semua seluruh pihak Bursa Efek yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami, komunitas investor saham pemula, untuk melakukan opening bell sekaligus nanti kita juga mau flash mob, Pak, di sini flash mob Yuk Nabung Saham juga. Terima kasih sekali, ini sudah dipinjamkan juga tempatnya. Jadi semua teman-teman di sini se-Indonesia, saya mewakili mereka semua, sangat-sangat berterima kasih kepada pihak Bursa Efek Indonesia. Oke, ini sudah countdown timer belum, Pak? Baik, terima kasih Bu Friska, Devika, Irina. Beberapa menit lagi perdagangan akan dibuka. Kami mengundang Ketua Nasional Komunitas Investor Saham Pemula, Ibu Friska Devika Irina, untuk bersiap-siap di depan layar sentuh. Penekanan layar sentuh akan dilakukan tepat pada pukul 9, dan kami mengundang para hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama pada hitungan ke-10. Berikut kami sampaikan profil singkat dari Komunitas Investor Saham Pemula. Investor Saham Pemula merupakan komunitas gerakan sosial atau social movement community yang berfokus pada bidang edukasi pasar modal, namun juga tidak menutup diri untuk disiplin ilmu yang lainnya. ISP tidak dikhususkan untuk kalangan pemuda-pemudi, namun untuk seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai usia dan latar belakang. Visi dari ISP adalah memajukan pasar modal di Indonesia berbasis investor domestik yang cerdas. Dan misi ISP adalah melakukan sosialisasi pasar modal ke seluruh wilayah Indonesia, mencetak generasi muda yang unggul di bidang pasar modal, dan membantu OJK, SRO, dan stakeholder bidang keuangan dalam mengedukasi pasar modal. Saat ini waktu menunjukkan 37 detik lagi menuju pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Sebagai informasi, sesi perdagangan di Bursa Efek Indonesia untuk sesi pertama dimulai pada pukul 9 sampai pada pukul 12, dan sesi kedua akan dimulai pada pukul 1 sampai pada pukul 4. 18 detik lagi. Mari kita menghitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan perdagangan hari ini resmi dibuka oleh Komunitas Investor Saham Pemula dengan indeks harga saham gabungan saat ini berada pada posisi 5391.83 atau mengalami kenaikan sebesar 0.11% dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Acara selanjutnya adalah persiapan transaksi saham bersama dengan Komunitas Investor Saham Pemula. Kami persilahkan kepada Ibu Kriswita Luri untuk memandu permainan tersebut. Ya, pemirsa, itu dia tadi pembukaan indeks harga saham gabungan yang dibuka di teritori positif. Kita lihat kembali bagaimana posisi indeks harga saham gabungan pada saat ini. 5.392 berhasil menguat 0.11%. Ya, Pak, ini sesuai dengan analisis Anda ya, Pak Henry ya. Bagaimana Anda melihat mungkin seberapa kuat dia akan bertahan untuk hari ini, Pak Henry? Kalau kita lihat terus mengalami penguatan ya, 0.11, 0.13, Pak Henry, volumenya sekitar 117 miliar. Ya, lembar saham ya. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Henry? Ya, untuk hari ini sekali lagi saya juga tetap optimis gitu ya. Sepanjang hari ini sesi pertama maupun sesi kedua ini ISG
masih cenderungan itu bergerak di teritori positif. Mm-hmm. Yeah. Masih akan bisa bertahan ya sampai penutupan nanti sesi kedua, kita harapkan seperti itu ya. Tadi pertanyaan Ibu Anum tadi belum kita bahas semua ya. Tadi untuk Antamnya mungkin masih bisa di hold ya, tapi ya dengan posisi dengan catatan kalau dia masih bisa bertahan di teritori positif untuk hari ini, Pak Hendy. Iya, tapi kalau untuk Antam sekali lagi ya, itu kecenderungan naik itu hanya short term ya. Kalau saya lihat hanya 1-2 hari ya Bu Anung. Jadi bisa diantisipasi hari ini bisa diambil buy on weakness, kemudian nanti di hari kedua atau hari ketiga pada saat terjadi koreksi kembali, nah tergantung trade plan daripada Bu Anung gitu ya. Jadi dicermati Antam ini hanya 1-2 hari itu untuk uptrendnya. Oke. Untuk Pegas bagaimana ini Pak Hendry? Kalau Pegas mungkin tidak terlalu bermasalah ini ya, karena punya modalnya di 2.880 ya. Tipis saja mungkin koreksinya ya Pak Hendry ya. Oke, kalau untuk Pegas ya, hari ini kita lihat bahwa Pegas dibuka koreksi, saat ini sudah minus 0.34% dan saat ini diperdagangkan di harga 2.850. Nah kalau untuk Pegas, di sini juga saya melihat bahwa ada kecenderungan dia koreksi. Ya, jadi kalau misalkan ada posisi, dijaga itu level supportnya, itu yang terkuat itu di 2.680. Jadi selama masih di atas 2.680, ini Bu Anung masih boleh hold untuk Pegas. Tapi trennya bagaimana Pak Hendry untuk Pegas saat ini? Kalau untuk Pegas saya melihat untuk short term to medium term ada potensi masih naik ya Pegas ya. Ini masih kelihatan ini trennya masih cukup lebih jelas daripada Antam tadi kalau untuk Pegas. Oke. Artinya masih bisa di hold kalau dia masih bertahan di level 2.860 ya Pak Hendry ya? Iya betul, selama masih di 2.680 ini Pegas masih kita katakan bahwa medium to short term to medium masih dalam keadaan uptrend. Tapi masih cukup menjanjikan tidak sih untuk saham ini? Artinya ada peluang tidak dia kembali ke level sekitar mungkin setidaknya 3.000 Pak Hendry yang pernah dicapai ya pada tahun 2016 lalu? Yes, kalau kita lihat sih Pegas dari rata-rata pergerakannya itu range harganya itu per hari dia bergerak antara 90 sampai dengan 100 rupiah. Nah kalau kita lihat potensi untuk mencapai kembali itu harga di 3.000 ya, itu dalam 1-2 minggu salah satu emiten yang memberikan kontribusi positif terhadap sektor basic industry. Jadi singkatnya SMGR itu masih berpotensi untuk uptrend dan berpotensi untuk menguji level resistennya itu di 9875, bisa kita jadikan sebagai level target profit. 9875 ya Pak Hendry, kalau kita lihat memang emiten ini besar sekali ya, size-nya sangat besar, tapi kalau kita lihat di 2016 kemarin labanya tergerus ya dari 4,5 triliun menjadi 4 triliun saja Pak Hendry. Dan juga rata-rata untuk penjualan semen nasional minus 5%, artinya mungkin tahun 2017 ini gambarannya bagaimana, apakah mungkin cukup tough juga untuk industri semen untuk jangka waktu yang cukup panjang, mungkin industri ini masih belum bergairah atau kira-kira bagaimana Pak Hendry? Oke, kalau dari first quarter memang kita lihat memang tidak begitu menggairahkan gitu ya kalau untuk sektor industri semen gitu ya. Nah, tapi kalau untuk quarter kedua dan selanjutnya, di sini justru saya melihat bahwa industri semen akan ngangkat kembali. Karena kenapa? Di sini saya melihat bahwa sektor infrastruktur di sini ada signal yang kuat untuk kembali uptrend, dan kita tahu bahwa kalau pembangunan infrastruktur itu pasti membutuhkan industri semen. Nah, di sini kaitannya itu saya melihat industri semen di quarter kedua dan selanjutnya justru ada potensi untuk ngangkat kembali. Oke, okay, seiring dengan potensi dari sektor infrastrukturnya ya Pak Hendry ya, pasti sektor industri semen akan terangkat, dan juga kita tahu dari porsi penjualan semen Indonesia juga cukup besar ya di Indonesia ya. Nah, dia juga cukup agresif Pak Hendry, dia akan rencananya membuka pabrik baru di Kupang dan juga Aceh ya, dan juga kita tahu dari sisi penjualan ekspornya meningkat 100% lebih, artinya sebenarnya dari sisi fundamental dia cukup menjanjikan untuk SMGR. Rekomendasinya tadi bisa buy di current price saat ini Pak Hendry? Kalau untuk SMGR sih sebenarnya harga yang ideal itu dibeli pada tanggal 22 Februari pada saat harganya itu masih di 9225. Ya hari ini sudah betul-betul naik ya selama hari keempat. Nah kalau misalnya kamu masuk posisi, hari ini boleh masih di current price tapi cermati hari besok ya. Karena sudah betul-betul 4 hari ya, biasanya itu hari kelima itu kalau misalkan kenaikannya sudah cukup signifikan, akan cenderung koreksi terlebih dahulu dan menguji level supportnya itu di 9.100 kalau untuk SMGR. Oke, bisa buy on weakness artinya ya? Yes, betul. Untuk SMGR ya, targetnya tadi ke 9.875. Baik untuk jangka pendek atau mungkin jangka panjang, ini sama-sama direkomendasikan Pak Hendry. Yes, untuk short term maupun long term ini baik untuk kita masuk posisi ya. Oke. Okay. Yeah. Kalau dari industri semen, apakah ini yang paling highly recommended Pak Hendry? Kalau dari industri semen lainnya, emiten lainnya Pak Hendry, kita tahu ada SMBR, Holcim, INTP, itu kira-kira bagaimana proyeksinya? Oke, di antaranya sih kalau dibandingkan gitu ya,
dengan whole team ya. Di sini saya melihat justru ya SMGR lah yang paling berpotensi untuk uptrend ya, yang menjadi leading itu ya. Karena kalau yang lain-lain itu sektor apa sahamnya seperti whole team tadi, saya belum melihat ada gejala untuk uptrend, tapi kecenderungan masih sideways. Oke. Okay. Ya. SMGR yang direkomendasikan di industri dasar semen. Pak Heri dan juga pemirsa, kita lihat dulu untuk pergerakan sektoral pada perdagangan saat ini seiring dengan indeks harga saham gabungan yang dibuka di teritori positif. Bagaimana pergerakan sektoral pemirsa? Mungkin bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat sektor perkebunan berhasil menguat 0,49%. Kemudian industri dasar berhasil menguat 0,35%. Sektor perdagangan terkoreksi 0,47%, kemudian aneka industri terkoreksi 0,05%. Dan untuk saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers based on value pada perdagangan saat ini pemirsa, kita lihat ada Sril yang berhasil menguat 1,99% ke level 308. Kemudian ada Inco yang menguat 3,25% ke level 2540. Agro kembali menguat 2,04% ke level 1000. Harum menguat 3,24% ke level 2230. Dan untuk saham yang masuk dalam jajaran top loser stock pemirsa based on value pada perdagangan saat ini, kita lihat LPPF sepertinya masih tertekan. Pagi hari ini terkoreksi 0,87% ke level 14.275. Sementara dari sektor konstruksi ada Waskita Karya yang terkoreksi 0,4%. Niaga ya. Nah, agro ini memang kelihatannya memang sudah dipersiapkan seperti tadi penjelasan Liani gitu ya. Memang ini kelihatan ini ke depannya itu memang harganya itu akan terus meningkat. Nah, sehingga bagi kita seorang investor ya, kalau untuk investasi any price boleh kita mulai koleksi dari sekarang. Tapi sekali lagi kalau untuk trade ya, hari ini agro saya melihat kecenderungannya akan terkoreksi lebih dahulu, dan baru kalau misalkan kita belum masuk posisi, nah baru mulai kita masuk posisi pada saat dia menguji level support itu di 955. Oke, okay. Ya. Pak Heri, kita lihat indeks harga saham gabungan berbalik ya ke teritori negatif. Yes. Stagnan 0,01 5385. Ya. Artinya masih cenderung akan berfluktuasi ya untuk pekan ini indeks harga saham gabungan. Masih ada rawan aksi profit taking atau bagaimana Pak Hendri sebenarnya? Ya, koreksi sih sebenarnya hanya sementara aja. Ya, karena banyak di sini retail trader yang memang udah posisi sahamnya itu mencapai target profit, kecenderungan memang ada aksi profit taking gitu ya. Tapi nanti kita lihat aja kecenderungannya secara umum di sini saya tetap melihat IHSG masih berpotensi ya untuk bertahan di teritori hijau. Oke, okay. Tetap optimis ya untuk indeks harga saham gabungan masih dalam tren yang uptrend. Nah Pak, ini kalau berbicara mengenai tadi ada BRI Agro, kita lihat saham-saham yang second bahkan yang third liner untuk emiten perbankan sepertinya lebih atraktif ya Pak Henry ya. Ada Agro, kemudian ada MCOR juga mungkin yang juga cukup atraktif. Apakah memang tahun ini Pak Henry lebih didominasi oleh pergerakan dari emiten perbankan yang second liner begitu, bahkan yang third liner sepertinya mungkin masih memiliki upset potensial yang cukup besar dibandingkan dengan emiten first liner? Ya, biasanya itu kalau first liner itu memang kan diarahkan untuk investor ya, invest ya, long term gitu ya. Nah, bagi yang active trader, memang kebanyakan saham-saham yang lebih aktif itu adalah second to third liner gitu ya. Dan memang saham-saham yang second to third liner ini memang dipersiapkan ya, harganya itu akan cenderung naik. Dan nggak ketutup kemungkinan kalau tahun ini banyak sekali nanti yang masuk ke first liner juga. Mana yang paling Anda rekomendasikan Pak Hendi kalau dari sektor perbankan? Kalau dari sektor perbankan, hari ini itu ya, bagi yang mau invest maupun trading, di sini saya ada melihat potensi yang besar ya bagi satu emiten itu Bank Danamon Indonesia, kodenya itu BDMN. Oke, okay, Bank Danamon ya direkomendasikan buy saat ini untuk hari ini Pak Hendri? Ya, untuk hari ini any price masih ideal untuk kita masuk posisi. Oke, okay, itu dia. Kita lanjutkan saja jeda berikut pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Kami kembali sesaat lagi. Langsung pada kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Masih ada Pak Hendri di sini, Anda bisa bertanya langsung mengenai saham-saham yang telah Anda koleksi atau justru baru mau masuk ke saham-saham apa saja bersama Pak Hendri Setiadi. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali Pak Hendri. Astra Internasional tadi juga masuk dalam jajaran konsensus rekomendasi Idea Channel Pak Hendri. Kira-kira Astra Internasional seberapa menarik saat ini? Oke, untuk Astra Internasional ya, kodenya itu ASII. Ya, kita lihat kalau untuk Astra ini hari ini sudah terkoreksi ya, minus 0,3% saat ini. Nah, kalau kita lihat dari trennya, ini memang secara umum ya, Astra ini kecenderungannya masih bergerak di wilayah sideways ini. Ya, jadi nggak turun juga nggak naik ya, kecenderungannya sideways sekali lagi kalau untuk Astra.
Oke, artinya mungkin saat ini masih belum direkomendasikan, Pak Henry? Kalau untuk long term investor, harga saat ini pun masih ideal ya, anytime ya. Karena dengan rata-rata kenaikannya itu price trend-nya itu sebesar Rp125 kalau untuk Astra. Sampai dengan akhir tahun sih dia masih berpotensi untuk terus up ya, dan menguji level resistance itu at least di atas 9.000. Tapi kalau untuk trading ya, kecenderungannya hari ini terkoreksi dan menguji terlebih dahulu level support itu di 7.925. Oke, okay. Pak Indri, di level saat ini 8.125 dengan PE ratio dia sekitar 2,41 kali ya. Artinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan emiten lainnya di sektor yang sama ya, Pak Henry ya. Sales growth-nya turun 4% lebih, Pak Henry, untuk aset internasional. Sebenarnya dia kalau dari sisi fundamental cukup bagus tidak sih? Cukup menjanjikan tidak sih, Pak Henry, dengan kondisi saat ini? Oke, okay, kalau dibaca sih fundamental information-nya itu memang ada sentimen negatif gitu ya. Tapi kalau sekali lagi untuk long term investor, secara umum ini masih atraktif untuk invest ya, karena kita bicara invest itu nggak 1-2 tahun tapi dalam period at least tuh 5 tahun ya. Jadi dalam 5 tahun itu saya melihat Astra ini masih growth-nya masih cukup bagus, masih cukup direkomendasikan untuk jangka waktu yang panjang. Tapi untuk jangka pendeknya mungkin masih wait and see terlebih dahulu ya, Pak Henry, ya, untuk aset internasional. Iya, kalau untuk trading sekali lagi Astra International ini kecenderungannya akan terkoreksi terlebih dahulu. Ya, karena harganya juga sudah mengalami kenaikan ya, Pak Henry, ya, di bawah sekitar 7.800 atau 7.900 pada pekan lalu ya. Sekarang sudah 8.125. Untuk jangka pendek ada aksi, mungkin cenderung aksi profit taking, tapi untuk jangka panjang cukup menarik ini ya untuk aset internasional. Ini grup yang cukup besar ya, Pak Henry, ya. Dan dia juga mungkin sudah ekspansi ke jalan tol, juga ke ekspansi ke properti juga ya. Cukup direkomendasikan untuk jangka waktu yang panjang, pemirsa, untuk Astra Internasional. Nah, Pegas, Pak Henry, ini Pegas juga direkomendasikan buy dalam Ideational Analyst Consensus. Kira-kira untuk Pegas bagaimana, Pak Henry? Ya, Pegas ya, seperti tadi kita sempat bahas sedikit gitu ya. Kecenderungannya di sini justru saya lihat Pegas akan terkoreksi lebih dahulu dan menguji level supportnya itu di 2680 kalau untuk Pegas. Ya, jadi yang belum masuk posisi lebih baik bersabar ya. Dilihat pada saat dia menguji level supportnya 2680. Nah, kalau mampu bertahan di atas level harga ini baru kita masuk posisi. Oke. Okay. Iya. Masih bisa direkomendasikan buy tapi dengan catatan 2860 ya, Pak Henry, ya, bisa 2680, bertahan. 2680. Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama Bapak Hendra Setiadi. Namun usai jeda berikut ini, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Now sesi pertama. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam IDX Market Now sesi pertama, dan saya masih bersama Bapak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Dan kami ingatkan kembali kepada Anda, Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami dan langsung pada Pak Henry di sini melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Henry, kita lanjutkan kembali ya. Pak Henry, tadi kita lihat dari sektor perkebunan dan juga sektor industri dasar masih mengalami penguatan, Pak Henry. Kira-kira perkebunan untuk hari ini ada peluang seberapa menarik, Pak Henry? Kalau untuk perkebunan sih untuk hari ini ya, ini 1-2 hari ya ada kemungkinan dia memang naik ya. Tapi kalau sektor agriculture secara keseluruhan, ini dari tanggal 16 Februari, ini saya belum melihat agriculture ini membentuk uptrend, tapi justru kecenderungannya downtrend to sideways kalau untuk agriculture. Untuk ya, dan menguat ke level 308, Pak Henry. Untuk pada tahun 2016 sepertinya tren sril cukup tertekan ya. Apakah ini sudah mulai terlihat ada tanda-tanda kebangkitan untuk sril, Pak Henry? Ya, kalau sril ini di sini tepat kita ada signal strong buy untuk sril ya gitu ya. Dan hari ini kita lihat sril sudah naik ya sekitar 6,62%. Saat ini harganya yang kita lihat sudah Rp322. Ya, jadi sekali lagi di sini ada strong buy signal untuk sril ya. Kemarin tuh 24 Februari pada saat harganya di closingnya di 282. Oke, artinya di level 320-an saat ini masih bisa tidak, Pak Henry? Ketinggalan tidak sih saat ini? Bagi yang belum masuk posisi, kalau untuk trading sih ketinggalan. Ya, karena saat ini sudah naik sekitar 6,62%. Tapi kalau untuk yang invest, ini sril ini karena memang harganya itu sudah turun banyak gitu ya, berpotensi masih terus naik kalau untuk sril, kalau untuk long termnya. Oke, untuk long term masih direkomendasikan ya, Pak Henry, ya? Untuk jangka pendek sabar dulu ya, masih ada potensi dia akan terkoreksi ya, karena harga sudah naik cukup signifikan, Pak Henry. Nah, mungkin di luar dari saham-saham yang sudah kita bahas ini, Pak Henry, yang masuk dalam rekomendasi Anda untuk hari ini apa saja, Pak Henry? Ya, salah satunya tadi kalau untuk sektor finance itu saya melihat BDMN ya, kemudian kalau dari infrastructure ini saya melihat Wika juga ada potensi bagi dia untuk melanjutkan penguatannya ya, setelah sideways selama hampir 2 bulan ini kalau untuk Wika ya.
Oke, okay, Wika, ini rekomendasinya masuk di level berapa ini saat ini, Pak Hendry? Kita tahu penguatannya juga tidak terlalu signifikan ketika rilis laporan keuangannya positif, yes. Ya Pak Hendry? Iya, benar. Apakah masih tertahan Pak Hendry untuk Wika atau kira-kira bagaimana strateginya? Ya, Wika ini karena dia masuk ke sektor properti, ya secara umum memang sektor properti itu masih stagnan ya, sideways ya. Nah makanya itu dia lebih keimbas ke sektor sentimen negatif karena sektornya gitu loh. Tapi secara individu sahamnya, Wika ini sekali lagi berpotensi untuk uptrend deh, okay. Ada signal ya. Oke, okay, Wika, yeah. Dan juga, yeah. BDMN, Bang, yeah. Danawang tadi, yeah. Ya rekomendasikan dari Pak Hendry. Dan saya ulangi kembali pemirsa, ada GGRM, SMGR, Astra International, dan juga Pegas.